Okey, hadis ke-207. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah menyakiti tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah berkata baik ataupun diam. Okey, ya? Dalam hadis ni dia ada tiga pengajaran, kan? Dan Nabi SAW memulakan dengan barang siapa beriman kepada Allah dan juga Rasul, mana dengan hari akhirat. Okey, rukun iman dia ada lima. Yang pertama, percaya kepada Allah. Yang keenam, percaya pada hari akhirat. Belief system, kita percaya satu benda tu, kan? Jadi Allah, Nabi sebut, siapa percaya kepada Allah dan juga hari akhirat, mana mesti ada hari pembalasan, mana hari yang Allah akan balas baik benda baik itu kepada kita. Pertama sekali, jangan menyakiti jiran, kan? Jiran ni orang yang duduk di sebelah-sebelah kita. Kalau mengikut sebahagian ahli fiqah, 40 rumah. 40 rumah sekeliling kita tu. Itu semua jiran-jiran kita tu, kan? Jangan sakiti jiran. Itu satu benda yang maksudnya kita kena ada kemampuan untuk menahan diri tau. Sebab kita manusia, manusia ni bersulaman diri dia dengan berbagai-bagai emosi. Marah, tak puas hati, terasa dan sebagainya. Ini macam mana nak manage, menguruskan emosi kita. Jiran kita tanam pokok, hari-hari terpaksa menyapu dia punya daun kering. Ha, kan? Macam mana ni nak buat ni? Kita nak pergi potong pokok dia je ke pilihan dia? Kan? Kita nak. Jadi, real kehidupan, okay. Hadisnya begini, tapi real kehidupan situasinya berbagai-bagai. Kan? Macam mana ni? Dia bergaduh laki bini, kita tak boleh tidur, kan? Hari raya mana semagel mercun pukul 12 malam, kita punya cucu nak tidur pun tak boleh, kan? Macam-macam situasi kan kadang-kadang, kan? Motor preng. Tak reti nak tidur ke, kan? Kalau budak muda boleh sebut, ini umur lebih tua daripada kita. Macam mana tu? Jadi macam mana kita nak manage emosi kita, sebab kita manusia tau, dan Islam tak nafikan kemanusiaan. Sebab tu Nabi ajar untuk bertahan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu, jangan kamu menyakiti jiran kamu. Okey, satu hal apa yang jiran buat, macam mana cara kita nak bercakap cara baik-baik. Okey, cakap baik-baik pun boleh bergaduh, kan? Boleh bergaduh. Orang mana suka ditegur, kan? Tanyalah diri kita sendiri, kita ni siapa yang suka orang tegur kita, kan? Kalau lagi-lagi kita tak pernah kena tegur. Last kena tegur dengan cikgu ngajar Quran kita. 40 tahun dulu lah, tegur. Salah ni, lepas tu tak tegur. Mak bapak tak tegur. Kan? Kat universiti, kalau masuk universiti, pensyarah mana tegur apa-apa. Lantak lah, kan? Kan? Dapat kahwin suami. Suami pula introvert, tak tegur kita. Kan? Tiba-tiba orang tegur. Ingat senang ke nak terima teguran tu? Kan? Benda terima teguran ni bukan mudah, kan? Ada satu kisah, kan? Ada satu orang, dia naik kereta, nak senang paham, Grab lah, taksi sekarang, kan? Nak pergi ke satu tempat, okay, katakan contoh, kata Syalam nak pergi Gombak lah, ambil taksi atau ambil Grab. Di pertengahan jalan nak pergi Gombak, sampai Damansara, bertukar fikiran, nak ziarah kawan lah kat Damansara ni, kan? Jadi pun pakcik Grab tu, pakcik, tiba-tiba pakcik tu, jangan tolong, takut, bawa kereta kanan, bawa kereta kiri, hampir-hampir aksiden, kat tepi-tepi jalan. Pakcik pun tengok, awak okey ke? Hui, pakcik, saya berada aksiden, pakcik. Pakcik, kenapa pakcik? Minta maaf nak, hari ni hari pertama pakcik bawa taksi ni. Oh ya ke, pakcik ni, terkejut saya. Dulu pakcik kerja apa? 25 tahun nak bawa ben jenazah, kan? 25 tahun tak pernah orang tepuk, kan? Kan? Sekali orang tepuk, terkejut. Jangan, takut aku, jangan. 25 tahun tak pernah orang tepuk. Okey.
Okey. Sama juga orang 25 tahun tak pernah kena tegur, tiba-tiba kena tegur dengan jiran. Hey, ingat boleh terima ke? Senang-senang. Kecuali kalau memang dia datang hari-hari kat SRS tu belajar kan. Itu pun boleh confirm. Hari-hari datang dengar kuliah kan, tak catit kan. Satu buku penuh buku kitab, itulah kitab ini kan. Pun belum tentu, belum tentu. Orang tak pernah kena tegur, sekali kena tegur, dia reaksi dia macam-macam. Ada yang boleh terima, ada yang tak boleh terima, ada yang marah-marah, ada terkejut macam tadi. Kan? Macam kita lah kalau kena tegur, sama je. Kan? Ha, itu kemanusiaan. Okay. Macam mana kalau kita ni menegur jiran, dia marah balik, oi bergaduh pula. Ha, tak kisahlah. Yang penting, Allah Nabi bagi satu guideline, beriman kepada Allah dan Rasul, kau jangan sakitilah, tahan. Ada benda kena tahan. Sebab jiran ni kalau sekali dah bergaduh, dia panjang cerita. Sebab duduk sebelah rumah kita. Kan? Dia panjang. Kita jumpa dia hari-hari. Kan? Kalau tak dia meninggal, kita meninggal. Itu je perpisahan dia. Kan? Atau pindah rumah lain. Kan? Pertama sekali, jangan sakiti jiran. Okey. Yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Muliakan tetamu dia. Tetamu dia. Okey. Kalau tetamu datang ke rumah kita, kita kena muliakan semampu kita. Muliakan macam mana? Paling kurang bagi air. Kan? Muliakan. Dan jangan tanya. Ada benda-benda jangan tanya dekat tetamu. Nak makan sini tak? Takkan jiran tu nak cakap. Nak. Takkan tetamu tak nak cakap. Nak. Takkan gitu. Hidangkan aja. Kan? Hidangkan aja. Kan? Ataupun makan sini ya? Jangan tanya. Jangan tanya. Nak makan sini ke? Takkan dia cakap nak. Kan? Maksudnya muliakan tetamu. Okey. Hadis ini cabaran dia yang lebih selangkah ke hadapan apabila tetamu tu datang, kita panggil macam bukan kita tengah keadaan yang sibuk, dalam keadaan yang mungkin tengah nak uruskan banyak benda, tiba-tiba datang. Paling kurang yukrim daifau. Maksudnya muliakan dia sekejap. Muliakan dia, kan? Muliakan dia sekejap. Itu antara cabaran dia. Sebab tu Nabi mulakan dengan siapa beriman Allah dan juga Rasul. Dia bukan dalam keadaan yang harmoni tau. Sila datang rumah kita, ya, petang esok kita sempat. Kita pun sempat masak. Ini yang tiba-tiba datang. Yang kita kenal, takkan nak suruh dia balik. Takkan nak suruh dia balik. Kan? Saya waktu patah tahun 2018. Kan? Orang tu kata muju hidup, accident kan. Kita bawa kereta baik-baik ni. Kan? Bas terbabas tepi jalan. Bahu jalan, dia panik, dia balas balik, lebih masuk ke ni. Saya menyaksikan detik-detik bas tu datang. Duk-duk datang. Tak boleh nak elak macam tu. Tu yang kena, betul-betul kat tempat driver tu, patah riuk, patah dua ni, retak tak usah cerita lah. Patah punggung-punggung tu, ni satu. Okay. Antara saya usaha untuk, saya pergi hospital, ekstrim memang patah bagian kaki ni lah, punggung ni. Tapi belakang badan saya senak. Lalu senaknya belakang saya ni. Ekstrim, tak ada apa-apa kan? Tapi senak sangat betul. Kan? Jadi, doktor kata, tak apalah. Esok kita buat CT scan lah. Kan? Lebih detail lagi. Jadi malam tu saya kata, doktor, saya minta maaf. Doktor, saya nak bagi tukang urut boleh tak? Cakap. Tak boleh sah. Doktor hospital tu. Lagi teruk kan, dah lah kat hospital. Lalu doktor, tak apa. Saya nak bagi kawan saya ziarah saya lah. Saya kata, ziarah saya lah. Anggaplah saya tak tahu dia tukang urut ke apalah. Enggak, saya tak tahu. Okey. Tukang urut tu datang, pegang je. Ya ustaz, dia patah dua ni ustaz. Oh ya ke? Oh, patah dua. Lepas tu dia pun baru lega bernafas. Okeylah. Lepas tu dia maknanya urut-urut macam itulah. Okey. Esok pagi CT scan betul patah dua. Right? Dia pegang macam tu je. Saya kata, "Ush, hebat ilmu ni kan." Saya keluar dari hospital, sambunglah urut juga, kan? Dalam hati tu niat dan bercakap dengan orang tu. Boleh tak saya nak belajar? Minatlah belajar. Boleh. Budak muda sekarang susah. Tak nak cik orang nak belajar. Tak minat apa semua kan. Okeylah, boleh lah. Dia setuju nak ajar. Saya baik. Mana saya nak belajar. Beberapa kali saya datang, rumah dia full. Saya tanya berbual kan. Makcik tak ada rehat? Tak ada. Datang dari pagi subuh sampai tengah malam tu. Orang datang tak, kita kena suruh balik. Orang patah sana patah sini kan. Oh ya ke? Berapa kali saya datang macam tu juga. Full. Lepas tu saya kata lah, pakcik tak jadilah saya nak belajar. Okay. Sebab apa? Orang dah datang, takkan suruh balik.
kalau orang dah bagi kita amanah ilmu kan, dan benda tu mulut ke mulut, bukan iklan kan pun. Orang datang pun jauh, kalau kita duduk Selangor, dia berjohor, dia perlis, dia berkelantan dengan terpenuh tangan macam ini, takkan dah suruh balik. Jadi itu yang lebih besar lah. Ini kalau kita cerita, kita yang kita sibukkan sibuk ni, ada tetamu datang. Yukrim daifau. Kayak kita muliakan kita ni tamu dengan sekadar kita mampu. Okey. Dan bagian yang terakhir, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap yang bagus ataupun diam. Diam. Kita dah pernah bahas hadis ini. Okey. Selaku kemanusiaan, manusia ni daripada sudut dia mendapat tenaga, ada dua jenis manusia. Okey. Satu dipanggil munfatih. Munfatih ni extrovert. Extrovert dalam bahasa moden, extrovert ya. Munfatih. Satu munazil. Munazil ni daripada perkataan uzlah. Uzlah. Pernah dengar uzlah? Uzlah ni dia suka bersendirian. Bersendirian dia lebih dapat tenaga. Lagi best, dia boleh buat kerja bersendirian, seorang dia. Kalau ramai-ramai, dia jadi penat. Drain tenaga dia. Ada orang jenis munfatih, extrovert. Extrovert ni dengan ramai-ramai dia dapat tenaga. Ramai-ramai macam ni kan, oh, lagi segar tenaga kan. Kan kalau duduk seorang-seorang lagi dia drain tenaga dia, dia jadi penat. Dia kena ramai-ramai dia baru dapat tenaga. Kan? Istilah moden extrovert dengan introvert. Barangkali kita biasa dengar perkataan tu kan. Dalam bahasa Arab dia munfatih. Fatih ni daripada fathah, buka. Dengan munazil daripada uzlah. Uzlah ni suka sendiri-sendiri. Sendiri kan. Okey. Kalau kita tengok dalam Islam, Islam suruh kita imbangkan dua-dua benda ni. Kalau kita jenis munfatih, munfatih ni maknanya extrovert, ramai-ramai, disuruh kita untuk belajar untuk extrovert, biar kita ni seimbang. Contohnya macam bangun malam sembahyang seorang, baca Quran seorang, kan? Beruzlah zikir seorang, diajar untuk kita seorang. Kalau kita jenis suka seorang-seorang pula, introvert kan, introvert, kan? Maksudnya munazil, introvert, disuruh kita beramai-ramai solat jemaah, kan? Anjuran buka puasa, doa beramai, biar kita stabil, seimbang, kan? Seimbang. Okay. Hadis ini lebih kepada orang yang extrovert. Maknanya extrovert ni orang yang dengan ramai-ramai, dia lebih dapat tenaga. Jadi dia suka bercakap, bercerita. Sebab tu Nabi pesan, orang yang jenis munfatih, orang yang extrovert ni, siapa beriman Allah dan Rasul, bercakap biar yang baik ataupun diam je. Bagi extrovert, diam tu susah tau. Kita baca hadis ni, maksudnya sekali pandang macam tu je. Tapi ada orang yang susah diam. Kalau tak bercakap tu macam gatal-gatal di mulut kan. Macam allergic di mulut kan. Kenapa ni tak bercakap? Dia leceh muka macam tu seolah-olah kan. Dia kena bercakap. Okay. Dia kena bercakap. Kalau bercakap tu pun dapat tenaga. Kan? Jadi kalau anda kata bercakap tu, bercakaplah yang benar, bercakap yang baik-baik. Sebab kalau kita bercakap sampai 4 jam, topik sejam pertama mungkin pasal kitab hadis. Kita belajar kitab hadis ni. Lepas 1 jam yang kedua, dah mungkin topik lain. Jam seterusnya topik mengata orang. Oh, itu topik paling best. Dia tak berhenti tau, tak penat. Kalau buat hadis dia penat sekarang. Mengata orang dia tak penat. Tahu tak. Ustaz tu. Ustaz tu. Imam tu, mengata imam. Imam tu, gaduh semalam dengan bini dia. Mengata imam. Kan? Ya, maksudnya, cakap baik atau kau diam. Kan? Falyakul khairan awliyaskut. Bagi orang munazil, orang introvert, benda ni senang bagi dia. Hadis ni, senang je. Hadis ni kan, diam, okey je. Orang extrovert, dia susah. Orang introvert, dia banyak hadis-hadis yang lain. Yang disuruh kita seimbangkan diri kan. Ada hadis yang lain banyak. Yang extrovert, ataupun mendapat tenaga ramai-ramai, hadis ni. Jadi kalau kita ramai-ramai bercakap, hati-hati bercakap. Topik perbualan kena hati-hati. Kalau dia kata yang mendatangkan dosa, diam. Kan? Walaupun kita bersama situ, jangan tambah-tambah. Diam je. Senyum je lah. Nak bangun macam mungkin tak beradab. Boleh je nak bangun. Kau ni cerita apa dengan orang, bangun boleh. Tapi mungkin tak beradab. Itu kita dengar je. Dengar. Tapi hati itu jangan menambah-nambah. Kan? Jangan kita rangsang perbualan tu pula. No, jadi orang tu lagi syok bercerita. kita diam tapi kita menambah bagi syok bercerita tu. Okey?
Oke, jadi saya rasa ini saja hadis yang boleh kita kongsikan kan, mengenai kehidupan. Masya Allah. Hadis ini dalam hadis dalam Quran Allah SWT sebut bahawa laqad kana fi rasul, pada diri Rasulullah tu kudwatun hasanah. Kudwah ni satu contoh yang baik untuk kita hidup macam mana. Jadi ada kadang-kadang benda tu senang bagi kita, ada benda tu susah bagi kita. Jadi yang susah tu bukan kita tinggalkan, kita berusaha untuk amalkan biar kita seimbang. Hidup ni kena seimbang, itu je kan? Dalam hadis Nabi sebutkan khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang, ada orang terjemahkan pertengahan, ada orang terjemahkan sederhana. Khairul umur awsat tu pertengahan, sederhana. Ada juga ulama membahaskan yang seimbang. Habis tengah-tengah seimbang lah. So kita kena sentiasa seimbangkan diri kita kan, dengan perkara-perkara yang baik, dengan ilmu, dengan kefahaman-kefahaman kan. Ibu Runam beri manfaat dan kebaikan kepada kita. Okey, sekian yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dan lemah itu ada kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. Aku luka lima sami'tu masafirullah liwalakum warisailin muslimin faya fawzal mustaghfirin wa ya najat at-taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.